aku tuh. Alhamdulillah. Kita mulai lagi ya, siap. Ya nanti ke belakang sendiri Pak, pulang sendiri nanti. Otomatis. Mengawali acara pada hari ini adalah sambutan pembukaan yang akan dilanjutkan dengan Ketua KPU Kabupaten Magetan kepada Bapak Hendra Sub. Itu kita akan teliti ada dan sahnya. Jadi, proses yang akan kita ikuti semua sampai dengan penetapan pasangan. Kami pada hari ini mengikuti tahapan yang ada di dalam proses pilkada di Kabupaten Magetan untuk mendaftar di KPU. Tentu kami akan mengikuti dengan patuh apa yang menjadi mekanisme yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan harapan mudah-mudahan apa yang nanti kita laksanakan semuanya mendapatkan kemudahan, berkah, dan yang terpenting adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon. Kami. Siap. Selanjutnya nanti proses dibantu oleh Pak. Komitmen kami berdua dengan Mas Joko Suyono tentu ingin melakukan perubahan semaksimal mungkin yang menurut laporan kita adalah menjadikan Magetan ini emas. Emas itu adalah singkatan akronim dari Magetan yang mempunyai basis ekonomi kerakyatan dengan mengandalkan potensi produk lokal yang mampu bersaing memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Pada pilkada Magetan yang bersama dengan pilkada Gubernur, Pak, bagaimana komitmen kita untuk menjaga kondisi? Memang tidak semua bisa linier, tetapi saya yakin masyarakat pasti lebih cerdas bagaimana memilih bupati dan gubernur sesuai dengan pilihannya, dan kami akan menjaga semuanya dengan mekanisme aturan yang berlaku, baik itu di peraturan peraturan di daerah dan dengan komunikasi dengan partai politik. Ya, jadi dalam proses pendaftaran KPU Kabupaten itu prinsipnya yang pertama adalah memeriksa berkait dengan syarat-syarat pencalonan. Jadi syarat pencalonan itu berupa dokumen-dokumen partai. Jadi kita pertama kita cocokkan apakah yang mengusung itu memenuhi ketentuan berkaitan dengan jumlah kursinya. Jadi total gabungan partai itu tadi sudah di atas sesuai batas minimal syarat mengajukan pasangan calon. Kemudian
juga kita cek apakah kepengurusan yang mengusung misalnya ketua dan sekretaris itu sesuai dengan SK yang ditetapkan dari misalnya dari DPW atau dari DPP. Kemudian juga kita cek apakah rekomendasi atau persetujuan tentang calon bupati dan wakil bupati itu memang sesuai ditandatangani oleh DPP seperti itu. Akan cek berkaitan dengan syarat pencalonan memenuhi syarat. Dan nanti apa ada verifikasi faktual juga? Berkaitan dengan verifikasi, kami pada tahap ini nanti selama 7 hari itu akan melaksanakan penelitian administrasi. Jadi salah satunya adalah kita cek kelengkapan syarat-syarat calon. Kalau syarat pencalonan tadi sudah kita nyatakan memenuhi syarat, berarti tidak ada cross-check lagi. Sehingga yang hanya syarat calon yang perlu kita teliti, kalau memang dibutuhkan faktual, kita akan lakukan faktual. Berapa syarat? Berkaitan dengan syarat tadi, itemnya banyak. Jadi tergantung dari...